Rồi, cái kursi. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Physiology Channel. Sebelum korang teruskan tengok video ni, kalau korang masih baru dengan channel aku ni, korang boleh tekan button subscribe. Sebelah button subscribe tu ada button loceng. Tekanlah sekali. Nak gimana ni? Hari ni hari Sabtu bersamaan 29/9/2018. Aku keluar tanpa arah tujuan. Lagi mana lah. Okay, hari ni aku cuma nak test mic yang aku baru beli. Beli kat Lazada. Murah-murah je. Mic yang sebelum ni aku pakai mic Remax. Aku beli kat kedai Ustaz. Harga dia dalam RM15 lebih macam tu lah. Mic tu aku rasa macam tak berapa bagus lah. Bila aku dengar balik, korang pun mesti pernah dengar yang biasa dengan channel aku. Dia bunyi clipper, bunyi tak ni lah, tak enak didengar lah. Menyebabkan telinga akan sakit. Dan mic yang aku pakai sekarang ni, mic Boya LM20, tak silap aku nama dia. Aku beli kat Lazada RM60. Bagi aku harga dia murah lagi lah RM60 tu. Sebab aku ada juga survey dekat kedai-kedai. Tapi harga dia apa? Gila baik, RM200. Better beli dekat Lazada lah. Murah lagi walaupun kena tunggu lama. Dan mic ni aku terus connect dekat GoPro. Kalau sebelum ni aku cucuk dekat handphone. Lepas tu apa? Bila masuk dalam komputer dan nak edit, aku akan sync dia balik. Mungkin sebab tu lah kot antara punca bunyi dia tak berapa nak elok. Lagi pun agak susah lah nak sing-sing. Wow, banyaknya lori. Dah lagi tak berapa nak elok. Banyak lori lalu. Aku harap video kali ni dia punya sound dia okey lah. Tak adalah macam sebelum-sebelum ni. Bunyi dia teruk gila. Mana nak pergi? Terminal kontena. Wih, dia jana ni. Jalan je lah. Gila baik dia punya jalan. Rasa ni turun bawah lah. Terminal kontena 2. Mak ai, kat mana ni? Biar betul. Macam salah masuk je. Boleh U-turn kat depan. Nasib baik boleh U-turn. Kalau tidak, nak masuk dalam port. Pingin kan nak masuk, tengok apa ada. Wow. Banyak gila lori. Banyak
ni wey. Eh, patut ke kiri lah. Dah buah, patah balik, patah balik. Come on, come on. Aku harap mic ni okey lah dan tak mengecewakan aku lah. Dan bunyi angin dia pun aku harap kurang lah daripada yang sebelum ni. Sebenarnya bunyi angin dia bergila bai. Memang sakit lah telinga. Rasa tak nak dengar lah. Inilah Port Klang. Kalau korang tak pernah sampai Port Klang, ni dia, gila. Antena penuh. Adakah kiri atau terus? Terus kot. Wah, tempat makan dah sini. Macam lagi laut sebenarnya. Mana laut? Kanan kot. Sungai Bagan Seafood Restaurant. Oh iya, laut. Orang mancing. Oh ni, padang golf. Ada padang golf kat sini. Wow, wow. Wah, rumah-rumah tepi ni. Ini mesti dipot orang mancing. Aku first time sampai sini. Tak pernah lagi sampai sini. Ni nama dia Tanjung Harapan, Pelabuhan Klang. Sekarang dalam pukul 11 lebih kot. Wah, wah, wah. Bukan kan. Sini, oh debut. Debut wey. Poklang tu mesin angkat kontena buat apa bai. Dating dia meriah sikit. Yelah yang angin malam pun best juga ni. Dah tak ada apa, patah balik lah. Man, jadi orang jual-jual. Biar air lah dah aku. Air, air. Eh, hey, Minzal ni bang? Singgit. Buat sini je lah.
apa. Dah, ingat kan kursi. Tong sampah rupanya. Allahu akbar. Aku pun dah nak balik lah. Lama lah, dekat sejam juga lah aku duduk sini. Bapak hujan pun dah tak nak turun dah. Balon lagi lebat. Baik aku cabut. Lawa tempat ni sebenarnya. Okeylah, aku rasa sampai sini je lah video aku pada kali ini. Kalau korang suka dengan video aku ni, korang boleh like, komen, share. Dan paling penting sekali lagi, aku minta sangat korang untuk subscribe channel aku ni. Terima kasih sebab menonton. Be kind, be good, be positive and stay awesome. Terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum. Bye.